biasa ini oleh-oleh. Enggak, ini baju. Baju kan kalau saya setiap jenuh kan kita beli. Baik. Oke, tadi gimana Bang? Cukup jelas enggak pemaparan, cukup puas enggak? Cukup puas kok alhamdulillah, benar-benar cukup puas ya. Ya terutama yang saya mau apa bicarakan tentang tentang masalah di dalam saya, karena memang itu nyatanya sampai saya capek, saya posting disuruh take down, oke, saya bantu, cuma kok lama-lama makin ini ya, saya seperti stop gitu sama dia, karena saya orangnya nggak bisa di stop, gitu teman-teman. Jadi kelihatan nenangin ibu juga ya mas ya? Ya itulah, karena kan saya nggak tega kalau orang tua nangis. Dem, biasa di tanam, kampanye. Benar, nih, semoga pengadilan ini sesuai dengan slogan ya. Tolak klop, korupsi, gratifikasi. Amin. Kenapa? Laporan KPK nanti kan di follow up sama Bang Herwanto, kuasa hukum saya. Soalnya kan minggu kemarin itu. Misi sayang. Oh iya, satu kalimat tadi dari saya tidak malu di penjara selama bertahun-tahun, tetapi saya malu jika saya melakukan cukup, tapi dengan kali ini maksudnya membantu proses kedepannya. Insya Allah membantu, karena kan tadi saya juga udah ngasih tahu beberapa track record saya yang saya lakukan dan itu semuanya terbukti, tidak ada hoax. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih. Dan dorong-dorong. Sorry ya, Bang. Sorry, Mas. Enggak sengaja lu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari